Okey, ini dia kuih akok. Kita bukan nak bagi cabaran, tapi kita nak bagi rasa dekat Prof dan juga Puan Salina. Boleh jemput ambil kuih akok? Ambil yang kecil. Tak apa, rasa dulu, jemput duduk. Nanti kita tanya. Okey, ini dia antara kuih akok sebab mungkin ada yang kenal, biasa dengar tapi tak pernah rasa dan sebagainya. Antara kuih yang popular lah di negeri Pantai Timur. Kadang-kadang jadi menu sarapan, menu minum petang dan sebagainya. Tapi nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kita nak bersama dengan Cik Azmi, Cik Husin. Apa khabar? Ini tengok pun tahu orang Pantai Timur. Betul eh? Dan juga isterinya Puan Siti Zarina Abdul Aziz. Apa khabar Puan Siti? Alhamdulillah baik. Saya Siti juga. Tapi bukan orang Pantai Timur eh? Saya Kedah. Orang Kedah. Orang Kedah buat kuih akok nak? Kita belajar dengan mak mertua. Tu yang special. Okey. Nak kongsikanlah tentang kuih akok ni. Adakah kuih akok ni sebenarnya kuih yang menjadi tradisi keluarga ke ataupun bagaimana? Memang tradisi keluarga. Mak saya memang masak buat benda ni. Berniaga kuih akok. Dah 20 tahun. Okey. Mungkin kita boleh kongsikanlah. Adakah akok ni dia satu jenis sahaja ke? Betulkan saya kalau saya salah. Betul ke kuih akok ni guna telur itik? Dulu. Sekarang telur ayam. Mahal kan telur itik? Okey. Apakah bahan yang kita perlukan sebenarnya? Bahan-bahannya seperti yang bahan asalnya tadi, santan. Okey. Tepung. Telur. Nisan, keping. Nisan ni eh? Okey. Dan juga dah letak nisan, kita letak juga gula putih. Okey. Untuk masak dalam tu. Ini untuk kita buat apa sebenarnya? Boleh kita buat? Okey, kita buat. Okey. Sambil-sambil Cik Azmi mungkin nak tunjukkan tu. Sekejap ya. Okey, mungkin kita boleh nak lihat pula dekat sini. Okey Puan, belajar ni daripada ibu mertua ke, daripada suami ke ataupun bagaimana? Belajar daripada mak mertua saya. Ya ke? Okey, berapa lama masa yang diambil untuk belajar ni? Dapur akok ni dah berusia lebih 10 tahun. Ini 10 tahun? So, maknanya saya dah belajar, tak ada 10 tahun lepas dah belajar tapi simpan kat rumah. So, baru sekarang baru nak start buat jual lah semula. Okey, apalah keistimewaannya? Kalau kat utara, kuih apa yang popular? Kalau dekat utara. Kuih apa ya? Dangai? Dangai apa ya? Tapi ada tak perbezaan dari segi susah? Mana lagi susah nak buat kuih akok ni ke ataupun kuih dangai? Sebab saya tak pandai buat kuih dangai tu. Kuih akok ni mudah je, cuma masa dia tu. Masa untuk kita bakar. Jom kita tengok apa yang Cik Azmi tengah buat ni. Apa bahan-bahan yang dah dimasukkan? Pertama ni kita panaskan santan dulu lah. Bagi dia sebati dia bagi hancur dulu sebab dia dah, kita dah frozen ni. Sebelum ni. Okey, Cik Azmi ke depan tu. Kita tengok apa yang Cik Azmi buat. Okey. Besok untuk bagi nak lemak kan. So kita masukkan garam lah. Garam ni ikut pada kuantiti santan kita. Kuantiti santan. Okey. Sekarang dah boleh cakap banyak sikit sebab mic dah betul. Okey. Lepas tu kita masukkan apa lagi? Kita masuk nisan ni satu. Kita tak payah buang dia. Tak payah. Nanti bila dah masak sebab nanti kita akan tapis. So, masukkan daun pandan bagi wangi. Kemudian kita masukkan gula. Okey dah. Itu je. Berapa biji telur yang kita perlukan kebiasaannya untuk satu acuan? Telur ikut macam contoh ni kan macam 1 kilo santan. So telur yang diperlukan dalam 10 ke 15 biji. Itu kalau telur ayam lah. Telur itik kan tak pernah berguna lagi. Ada beza ke rasa kalau telur itik dengan telur ayam? Dia ada beza lah. Lebih sedap lah telur itik. Tapi sebab dia kos dia mahal lah telur itik. Lepas tu untuk buat tu kita memang nak cari bekalan tu susah. Susah kan? Betul juga tu. Ni berapa lama sebenarnya buat kuih akok ni? Maksudnya? Niaga ni hampir 10 tahun lebih lah. Untuk saya buat sini. Okey. Sambil-sambil nak tunggu dia masak tu. Ini apa ni yang ada kat atas meja ni? Ini bukan kuih akok ni, kuih apa? Itu kek pisang. Kek pisang ni saya pun baru. Kek pisang? Kek pisang ya. Yang ini pun kek pisang juga. Kek pisang coklat original dengan pandan kelapa. Ini ada teh panas-panas. Sedap betul. Okey. Ini hasil yang dah siap ke? Tadi kalau kita dah masuk, kita dah bancuh ini hasilnya. Boleh kita tunjuk dekat penonton? Boleh. Macam tadi, okey. Letak minyak dulu. Bekas ni kita letak minyak dulu. Okey. Kemudian boleh saya tuang? Boleh. Macam mana tu? Ini saya buat dua jenis. Ni? So ini pandan, iaitu jagung. Okey. Kita buat sebelah-sebelah boleh? Kalau tak tuang kan, tuang terus macam ni.
Macam tolong tunjuk dulu. Macam dulu. Eh, betul ni saya tuang kat mana? Ah, tuang dekat semua dekat sini. Belah sini tak boleh. Oh, belah sini tak boleh. Ini. Macam mana? Saya tak. Oh, saya sebelah situ. Macam tu. Okey. Kalau macam saya bagi penuh dah. Bagi penuh sikit eh. Saya kedekut sikit hari ni. Semalam saya murah hati. Okey, tak apalah, nanti puan tolong habiskan. Kita nak berehat dah dulu seketika. Sekejap lagi kita tengok apa hasilnya dan kita nak minum-minumlah bersama dengan Yana dan juga tetamu kita.